Diego Costa merupakan salah satu striker terbaik dunia yang bersinar di Atletico Madrid dan juga Chelsea. Sayangnya pemain yang sudah menjuarai Liga Spanyol dan Liga Inggris ini tersingkir dari kasta tertinggi sepak bola Eropa. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Bersinar. Diego Costa mengawali karir profesionalnya pada tahun 2006 dengan klub asal Portugal yakni Braga. Baru satu tahun di Braga, Costa langsung diboyong oleh Atletico Madrid. Costa mulai tampil reguler di skuad Los Rojiblancos pada musim 2012-2013. Saat itu Costa langsung mempersembahkan trofi Copa del Rey dengan mencetak 8 gol dan 1 assist. Setahun berikutnya, Costa membawa Atletico Madrid menjuarai trofi La Liga. Costa juga jadi pencetak gol terbanyak ketiga di bawah Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Setelah tampil luar biasa, Costa hijrah ke Premier League dan memperkuat Chelsea. Berseragam The Blues, Costa melanjutkan kegacorannya dengan menjuarai 2 trofi Premier League. Hianati Timnas Brazil. Keberhasilan Costa di level klub nyatanya gagal diwujudkan di level timnas. Pada tahun 2013, Costa dipanggil ke Timnas Brazil yang saat itu diasuh oleh Luis Felipe Scolari. Sayangnya, 6 bulan kemudian Diego Costa justru menyeberang ke Timnas Spanyol. Spanyol memang menginginkan Costa yang saat itu tampil hebat di Atletico Madrid. Apalagi Spanyol saat itu tidak memiliki target man yang berbahaya seperti Diego Costa. Keputusan Costa tersebut tentu membuat Luis Felipe Scolari emosi. Scolari bahkan mengirimkan komentar pedas yang menyebut kalau Costa sudah mengkhianati jutaan impian warga Brazil. Dihujat di Piala Dunia 2014. Pada gelaran Piala Dunia 2014, Costa mewakili timnas Spanyol untuk berlaga di tanah kelahirannya, yakni Brazil. Saat itu Costa tampil dalam laga menghadapi Belanda dan juga Chile. Mirisnya, para penonton yang memenuhi tribun stadion melontarkan berbagai ejekan kepada Diego Costa. Mereka juga meneriaki Costa dengan sebutan pengkhianat. Gak cuma itu, mereka juga menuntut Konfederasi Sepak Bola Brazil atau yang biasa disebut sebagai CBF untuk menangguhkan kewarganegaraan Costa. Terlepas dari itu semua, Costa juga gagal bersinar bersama skuad La Furia Roja. Saat itu Diego Costa cuma menyumbangkan 1 assist dan gagal meloloskan timnas Spanyol dari babak grup. Terpuruk. Setelah berpisah dengan Chelsea pada tahun 2017, Costa kembali ke klub lamanya yakni Atletico Madrid. Sayangnya penampilan Diego Costa sudah nggak sehebat yang dulu. Pada musim 2017-2018, Costa cuma mencatatkan 23 penampilan dan hanya mencetak 7 gol. Padahal di musim sebelumnya Diego Costa masih mampu menceploskan 22 gol. Pada musim terakhirnya di Atletico Madrid, Costa juga cuma mencetak 5 gol saja. Pada akhirnya Atletico Madrid memutus kontrak Costa yang saat itu masih tersisa 1 tahun. Alasannya Diego Costa terlibat sejumlah masalah termasuk berkelahi dengan asisten pelatihnya. Kembali ke kampung halaman. Sempat menganggur selama setengah musim, pada akhirnya Diego Costa pulang ke Brazil untuk memperkuat Atletico Mineiro. Sayangnya Diego Costa kembali mengalami nasib yang buruk. Kabar terbaru menyebut kalau Diego Costa diduga terlibat dengan judi bola online. Hal ini membuat Costa harus berurusan dengan polisi setempat dan rumahnya sempat digeledah. Sementara Atletico Mineiro menyangkal kalau mereka terlibat dalam kasus tersebut. Walaupun begitu, Atletico Mineiro masih memberikan Costa dukungan. Itulah sinar Diego Costa yang semakin waktu semakin meredup. Seseorang yang dianggap sebagai pengkhianat negara yang ternyata kena batunya sendiri. Apakah ini adalah sebuah karma dari pengkhianatan Diego Costa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.